Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Fatur Razak langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Fatur, selamat siang. Baik Zahra dan saudara, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah. Kedatangan Presiden Jokowi diagendakan mengunjungi 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 hari. Baik saudara, setibanya di Palangkaraya, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU untuk menuju Bandara Haji Hasan Sabit, Kabupaten Kota Waringin Timur.